Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa Ramadan buat yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Berikut ini kami informasikan sesuatu hal yang sangat penting buat rekan-rekan sekalian, yaitu sebagai berikut: posisi klasemen sementara Liga Ramadan 2019. Posisi pertama, lontong dan gorengan kini berada di posisi teratas yang selalu dikawal ketat oleh es buah. Sementara posisi ketiga ditempati es kelapa muda menggeser es campur yang turun ke posisi keempat. Es timun suri bertahan di posisi kelima yang dibayang-bayangi kolak pada posisi keenam. Cendol siap-siap curi peluang sementara kurma masih tetap di bangku cadangan karena memang mereka jual terlalu mahal. Onde-onde masuk zona kritis, sementara cucur, roti bakar, dan serabi tersisih karena mereka bermain terlalu manis. Sementara rujak cuka asinan didiskualifikasi oleh Persatuan Takjil Seluruh Indonesia karena bisa berakibat diare. Nah, semua pengamat memprediksi dipastikan di akhir kompetisi ketupat sayur dan opor ayam akan bertengger di posisi teratas klasemen. Demikian informasinya, semoga bermanfaat, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.